Yap, tuan-tuan dan puan-puan, di studio sekarang ini kita ada untuk saya cukup legend Anwar Zain. Of course legend. Oh, memang legend lah. Ya Allah, aura abang tu memang maintain aja. Saya lenguh bang, saya tengok abang tu saya duduk tu. Duduklah tanpa duduk. Tadi tanya merah tak telinga aku, merah tak telinga aku. Ni Anwar Zain nak masuk set ni. Tak telinga dia merah tau Afsal. Pasal apa bang? Tak tahu. Sebab biasanya kalau dia orang lawa-lawa aje dia merah. Ada Nelofa sebelah ni. Tak, abang. Abang lagi lawa. Dah. Abang lagi lawa pada dia. Okey, sebenarnya Abang Anwar ada tempat pada malam ini kerana untuk promosikan album solo terbaru. Ya, yang berjodoh Anwar Zain. So, banyak-banyak album abang ni yang baru first time abang guna nama abang sendiri? Tak, semua album solo semua guna nama semua Anwar Zain. Apa ni? Ada yang tahu kan? Nak tengok fan dia betul tak fan ni, inilah dia time dia. Betul, dia tahu abang-abang. Ya. Yeah. Okey, sebenarnya ini antara album yang paling lama makan masa. Itu 3 years untuk tiga compile? Tiga tahun untuk compile lagu. Walaupun lagu tu ada 8 saja, tapi harus cari yang terbaik untuk peminat semua. Itu paling penting. Itu paling penting. Yeah. Dengar cerita. Macam biasalah, Abang Anwar Zain memang akan deliver yang terbaik saja untuk peminat. Yep. What is it called in English when it said proses adunannya di Sydney? Macam mana? Mixing dan mastering. Mixing. Kita buat mixing dan mastering di Sydney hanya untuk dapatkan result yang terbaik. Bila kita dengar, tak sakit telinga ke ataupun everything is balanced properly. Mixing di Sydney, recording di Jakarta. Jakarta. Mixing and mastering in Sydney dan recording dia kita di Jakarta. Begitu juga music arrangement, kita arrange di Jakarta. Siap bang, banyak belanja tu. Of course. Kita nak close up sikit album ni. Dan ada lagi banyak cerita yang menarik kerana pemikiran music video untuk lagu. Lagu Andainya Takdir. Ya. Yeah. Itu tentang Syarifah Sakinah dengan adik Puteri Balkis. Do you know about that or not? I tahu Syarifah Sakinah dia ada post kat Instagram dengan Abang Anwar semua sengsi dan nak sepak air muka dia. Cerita macam mana? Macam mana dia boleh masuk dalam music video Anwar Zain? Itu yang saya geram. Oh, jahat Nabil. Nabil jahat betul. Tak, masalahnya Sakinah. Eh, okey. Sakinah okey. Tapi Sakinah okey, bang. Abang, tapi cerita, dia lebih untuk ni, fitness punya. I want to hear your story about that music video. Music video tu, jalan ceritanya, storyboardnya datang pada, konsepnya datang pada my team. Abang dengan my team. So, lepas tu kita berjumpa dengan director tu, nama dia Amor Rizan. So, kita ceritakan. Kita nak satu cerita tentang rags to riches. Cerita tentang relationship antara husband and wife dan anak. Itu yang kita inginkan. Lepas tu bila dapat cerita itu dan kita pilih lagu yang sesuai untuk so kita dapat lagu Andainya Takdir. Baik. Dan bila kita pass kepada Amor Rizan untuk mengolah cerita tu, dia keluar dengan satu storyboard. Lepas tu dia cerita. Kita nak tahu pasal storyboard, pasal cerita ni sikit sekejap lagi. Okay. Andainya Takdir. Andainya Takdir, 500,000 views within few weeks. 1 week plus, 10 hari lebih. Plus dah ada 500,000 views. Ya, lebih semua orang macam tengah kecil-kecil pasal, oh Syarifah Sakinah, pasal. Terima kasih kepada viewer semua. Ya. Diorang pergi YouTube Vivo and tengok video itu. Terima kasih banyak semua. Mula-mula saya ingat Syarifah Sakinah lumba lari kat dalam video tu. Tapi sebenarnya dia peranan dia dalam music video Andai Takdir. Apa message yang disampaikan dalam music video sendiri? Message itu nak bercerita bahawa dia sebenarnya satu penceritaan, satu cerita. Ramai orang boleh relate dengan video klip itu. Saya rasa ada juga orang yang saya kenal melalui peristiwa begitu. Jadi sebenarnya bila kita saksikan benda-benda yang sebegitu dalam family kita atau sesiapa yang experience benda yang sama, jangan risau, anda tidak kesorangan. Bahawa you are not alone. Ada orang akan bantu untuk menyenangkan jiwa kita, whatever. You know, itulah something that orang harus tahu. Bukan anda seorang saja melalui cerita di mana isteri meninggalkan suami dan anak. Bukan anda seorang saja. Jadi ramai orang lain sebenarnya. Jangan risau. Abang, banyak suami lain boleh tolong. Dah. Abang Anwar, okey, mungkin tak masuk saya. Request daripada meletup. Ya. Yeah. Boleh tak abang nyanyi sikit je anda yang tadi. Biarlah waktu ini kau bebas berlari jika tersasar. Come on. Hilang arahmu. Lagi. Pulang ke pangkalku menunggu. Belanja banyak tu. Bukan sikit, belanja banyak. Daripada 500,000 yang tengok, ada 4 kat sini.
Kau tak ada internet ni. Okey, yang satu lagi yang menarik perhatian saya Nabil tentang yeah. album solo ni apa adalah yang perhatian? Lagu Hujan di mana Hujan. Yang telah yang dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman dulu. Kenapa yeah. dipilih untuk masuk dalam album ini? Lagu tu antara banyak-banyak lagu Allahyarham Sudirman, lagu ni yang begitu touching. Touching, menangkap jiwa. Menangkap jiwa dan furthermore penulis lagu tu adalah macam family saya sendiri. Allahyarham Tuan Haji Syed Harun. So itu yang produce album saya masa saya kecil. Dan orang yang memperkenalkan saya ke industri muzik tanah air. So it's like a tribute lah bila abang. It's a tribute to him. It's a tribute. So 2 tahun sebelum dia pergi meninggalkan kita, saya dapat berbual dengan dia. Saya minta izin ingin merakamkan lagu tu. Dia kata by all means, dia kata. So saya tanya dia macam mana lagu itu diconceive. So ceritanya lagu tu ditulis dalam keadaan yang marah. So bila sampai kepada Allahyarham Sudirman, dia menjadi satu cerita sedih. So dalam yang ini, dalam album ni, saya cuba orang kata combine kan antara sedih dan kemarahan. So harap-harap ia jadi menjadi serah lah. Ya, serah lah. Serah. Sedih dengan marah. Sedih dengan marah. Serah. So begitulah. Itulah. Why? Why? Nothing. Why do you have to ruin it? No, it's like gabungan lah. I got the pen. I got pineapple. Apple pen. Dia macam agak sedih, agak marah. Serah. Okay. Kita nak apa yang Abang Noah nak katakan? Silakan Abang Noah. Ada ucapan untuk semua fan-fan yang berminat-minat. Silakan. Yes. Sebenarnya hari ini nak ucapkan terima kasih kepada Meletup kerana menjemput saya dan kepada anda semua di audience. Khalif Vasquez, kepada producers, thank you so much for menjemput saya pada hari ini. Album terbaru saya sudah berada di pasaran dan harap anda akan mendapatkannya. Dan saya harap anda akan suka, especially peminat, anda akan suka tentang album ini. Dan anda boleh dapatkan album ini di MyDin ataupun di Lazada ataupun lazada.com.my dan juga di toko CD yang berdekatan dengan anda. Juga pada 9 hari bulan Oktober ni bertempat di USJ MyDin. Baik. Saya akan adakan pada pukul 3 petang, saya akan adakan meet and greet. So saya harap anda semua datang ke MyDin 9 hari bulan Oktober, 3 petang di MyDin USJ. Sila datang jumpa saya di sana dan saya nak jumpa anda. I miss you guys. Alright. Thank you so much. Thank you Abang Noah. Terima kasih. Alright. Kita akan ada Dato' AC, Afri Chowki dan Abam selepas ni. So stay tune terus bersama kami dalam Malatap.